بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علم في دارين آمين. باب خير بيت فيه يتيم يحسن إليه. Ini satu bab ya. Khairu baitin, sebaik-baik rumah, halaman 44 ya. Ya, halaman 44 paling atas sekali. Babun, ini satu bab. Khairu baitin, sebaik-baik rumah, baitun yaitu rumah, fihi di dalamnya, yatimun ada anak yatim. Yuksanu ilaihi, yang diperlakukan baik kepadanya. Ya. Anak kita umpama nih, ibu punya anak, babanya udah nggak ada, umpama gitu. Suami ibu udah nggak ada, itu ya anak kita anak yatim, kita perlakukan baik kepadanya, rumah kita rumah yang terbaik. Ya. Jadi anak yatim, kadang kita lupa aja, anak kita anak yatim. Anak yatim itu anak yang belum sampai balig. Yatim. Kalau udah balig ya bukan yatim lagi, apalagi udah bawa-bawa. Bukan yatim lagi. Iya, ini kita kalau pengen ada pembagian santunan ya, jangan bukan anak yatim, kita bilang anak yatim, jangan. Nah, habis apa kalau yang begitu biar dapat juga? Fukoro atau masakin. Termasuk orang miskin. Fakir apa yatim? Enggak. Yatim itu anak yang masih kecil. Belum balik, namanya yatim. Ya. Belum lama kan kita habis lebaran yatim istilahnya gitu ya. Ya, kesianan anak yatim, Pak. Nabi banyak sekali sabdanya tentang ini. Karena Nabi ngalamin jadi anak yatim. Sedih. Ya. Nabi lahir udah jadi yatim. Ayahnya udah meninggal ketika beliau dalam kandungan. Sedih, apalagi momen-momen yang dimana betapa pentingnya peran orang tua, lalu orang tua nggak ada. Iya. Orang tua nggak ada. Umpama, sedih tuh. Sedih. Mau sekolah, nggak ada bapak, duit, nggak ada. Sedih. Mau kuliah, nggak ada babak, duit nggak ada, sedih. Mau kawin, nah, itu bukan anak yatim lagi, tapi kan nggak ada babaknya, sedih. Saya pun ngalamin itu, sedih, nggak ada orang tua. Kita nikah nggak ada orang tua, kita nikah nggak ada orang tua, sedih. Nabi, karena Nabi merasakan sedihnya, jadi ya, banyak sekali sabda-sabda Nabi untuk menyayangi anak yatim.
Mungkin kalau kita belum ngerasain, nggak ngerasain, beda sama yang ngerasain. Masya Allah. Walaupun dia udah punya bapak baru umpama gitu, beda. Wa bila qala hadatsana Abdullah ibn Utsman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyub an Ya'ya ibn Abi Sulaiman an ibn Abi Aitab an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah pada kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada seorang anak yatim yang diperlakukan baik. Ya, perlakukan baik enggak mesti dibelai. Ya. Enggak mesti dibelai, enggak mesti dibagi duit. Ya. Umpama kita punya anak yatim dalam rumah kita, anak kita bapaknya dia, istri ibu umpama gitu. Bapaknya dia istri ibu. Ya. Kita tetap melakukan baik. Bagaimana? Tadi enggak mesti dibelai, enggak mesti dibagi duit. Enggak mesti dibeliin sesuatu makanan. Yang maknanya makna kebaikan itu baik. Umpama anak yatim, anak kita, anak yatim umpama nih ibu nih. Suaminya udah meninggal. Ya, umpama anak ibu pengen jajan es tapi lagi pilek. Kita enggak beliin tuh jajan es. Ya. Kenapa? Takut nanti sakitnya semakin parah, enggak sembuh-sembuh. Mana sayangan ibu kasih es padahal lagi pilek, ama ibu enggak kasih es. Pastinya sayangan yang enggak dikasih. Sepertinya ya, dikasih itu sayang. Yang sayang tuh enggak dikasih. Gitu. Ibu minta kaya sama Allah, ya Allah, kayakan aku ya Allah. Kata malaikat, ente miskin aja sombong, bagaimana kaya? Makanya kagak kobul-kobul. Miskin terus, susah terus. Kenapa ya? Allah Maha tahu. Ente lebih baik keadaannya seperti ini. Berdoa boleh, Pak. Karena memang kita disuruh doa, bukan hanya boleh sunnah. Apa? Ya mesti ya. Udu'uni astajib lakum. Allah akan berikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang ya kita inginkan. Ya. Apa yang kita pantas Allah kasih. Kalau enggak pantas enggak dikasih. Ya Allah bagi aku kapal, kata Allah buat apaan kapal? Kapal laut. Emang ente sering ke laut, ya paling setahun sekali jalan-jalan. Ya apa perlu begitu? Nggak dikasih doa begitu. Beri aku pesawat ya Allah, nanti parkirnya di mana pesawat? Naruhnya di mana? Ya, jadi Allah berikan sesuatu kepada kita, apa yang kita butuh. Dikasih sama Allah. Nah, jadi rumah yang paling bagus, rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Jadi anak yatim enggak mesti kita pelihara untuk anak orang apa enggak. Kita punya kita di rumah umpama babanya ibu, anak ibu ya. Babanya udah meninggal, suami ibu. Itu anak yatim. Ya. Anak yatim itu. Berbuat baiklah kepadanya. Perbaikilah dia. Ya. Memang kadang ada anak yatim sedikit ya bahasanya apa ya aktif begitu ya
Itu ujian aja buat ibu. Itu sedih sekali ya, sedih sekali. Ibu sedih suaminya ditinggal, anak anda kata dia tahu tuh sedihnya lebih-lebih. Lebih-lebih saya dulu ditinggal sama orang tua pas lulus aliyah. Adik-adik saya masih kecil-kecil, masih SD. Kata dia, dia sedih tapi mau nangis nggak bisa katanya. Adik saya. Ini masih perlu banyak biaya. Dari istri pun begitu sama. Dari istri juga sama tuh. Meninggal orang tuanya setelah dia lulus sekolah. Adik-adiknya masih banyak yang kecil-kecil masih SD. Itu yatim. Ya. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Seburuk-buruk rumah pada kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan jahat kepadanya. Diperlakukan buruk kepadanya. Ya. Bagaimana di antaranya perlakuan buruk? Ya. Anak yatimnya. Ya, kurus-kurus yang ngurusin gemuk-gemuk. Na'udzubillah, subhanahu'udzubillah. Kita lihat juga ada rumah anak yatim. Rumah yatim, kok sepi banget ya? Kemana ya? Saya suka bertanya-tanya, tapi gimana tuh Pak? Rumah yatim, tapi sepi banget ya? Apa di dalam rumah anaknya? Atau bagaimana? Saya nggak paham itu. Ya Allah. Jangan sampai dijadikan bisnis itu. Jangan sampai dijadikan bisnis. Ya, boleh saja kita umpama. Ya, mengambil, memang kita nggak punya duit, kita ngurusin itu. Sehingga kita nggak bisa bekerja karena ngurusin itu. Ambil sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya apa? Tapi kalau saya sih enggak yang begitu. Dari dulu kita suka ngurusin anak yatim. Dari dulu masih pas lulus sekolah. Tapi alhamdulillah enggak ada spesial pun kita ambil. Sekian persen, enggak. Semuanya udah buat anak yatim. Kalau kita ngambil kena sedikit ada ngeri, menyala perut kita. Jadi seburuk-buruk, sejahat-jahat, sejelek-jelek, sekeji-keji, ya. Rumah pada kaum muslimin, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan jahat. Duitnya diambil sama orang tuanya, na'udzubillah. Hati-hati. Iya. Hati-hati diambil. Jangan sampai diambil itu uangnya. Jadi kalau babanya sudah meninggal dunia, itu hartanya milik-milik mereka. Milik mereka semua. Ibu umpama nih. Ya mudah-mudahan ibu suaminya panjang umur sehat. Duitnya banyak, amin. Suami ibu meninggal, mama. Ya. Meninggal dunia. Kemudian anaknya, ada yang kecil-kecil banyak. Nah suami ibu meninggal dunia, umpamanya. Babanya anak-anak. Lalu, tanahnya tuh ibu pakai buat poya-poya, makan-makan atau apa. Atau kawin lagi. Itu suami numpang sama istrinya. Allah. Itu gimana kalau begitu tuh? Yang bagus adalah rawatin anaknya.
Ini kadang kita begitu tuh. Duit yatim kita makan. Bahkan ada yang unik, udah anak udah gede-gede. Tuh ibunya duitnya masih dipakai aja. Ya. Dibuat Shopee, jalan-jalan. Nauzubillah. Udah anakku dari gede-gede mesti dikasih-kasihin hartanya. Tapi nggak dikasih. Bahkan dari masih kecil itu udah miliknya. Kadang kita ketakutan, ntar duitnya dari mana nih? Gitu. Bagiin. Ana wa kafil yatim fil jannati ka hataini, saya kata Nabi, dan orang yang ngurus anak yatim di surga seperti dua ini. Yushiru bi asabi'i, beliau mengisyaratkan dengan jari jemarinya. Babun kun lil yatimi kal abir rahimi, jadilah engkau seperti bagi anak yatim seperti bapa yang penyayang. Jadi kita sama anak yatim anggap diri kita orang tua. Masya Allah. Anggap kita nih orang tua, saya bapakmu. Jangan khawatir. Wa billahi qala hadatsana Amr bin Abbas Abbasin qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan an Abi Is'aq qala samitu Abdul Rahman ibn Abz qala qala Daud, berkata Daud, kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah engkau kepada anak yatim seperti bapak yang penyayang. Ya, jadi kita ibaratin diri kita ini orang tuanya, babanya, emaknya. Wa'lam, dan ketahui olehmu annaka, bahwasanya engkau kama tanza'u kazalika tuksa ta'sudu, sebagaimana engkau menanam, kau akan memanen. Ya. Jadi kita, Pak, ini hadis Nabi. Sebagaimana kau menanam, kama tazra'u kadzalika tahsul. Sebagaimana engkau tanam, kau akan panen. Jadi kita akan panen apa yang kita tanam. Kira-kira kalau yang namanya panen langsung apa, nunggu beberapa waktu, nunggu sekian waktu kita tunggu. Begitu pula dalam agama, enggak langsung tinggal langsung, nanti kita akan petik hasilnya. Kita bantuin orang dengan penuh keikhlasan sekarang memang belum kelihatan, tapi nanti. Enggak mungkin Allah tuh zalim sama kita, enggak mungkin. Allah enggak balas kita, enggak mungkin. Walaupun Allah enggak wajib itu membalas kita, enggak. Tapi Allah tidak pernah mengingkari janji. Jadi terus berbuat baik, jangan berhenti. Ini enggak boleh diuji sedikit, meleleh. Sumbu pendek, marah aja. Sabar, jadiin pelajaran. Terus. Nolongin anak yatim. Iya. Jadi, bagaimana kau tanam, kau akan panen. Berdoa kita kepada Allah. Terus aja doa, Pak. Pengen doa, pengen doa apa, pengen apa. Doa terus. Walaupun kita lihat belum kunjung tiba apa yang kita minta kepada Allah. Terus aja berdoa terus, Pak. Terus. Terus minta sama Allah, doa terus minta. Jangan pernah berhenti. Insya Allah satu saat nanti Allah akan berikan itu. Kadang-kadang
kita orang yang kurang pandai terima kasih. Padahal udah dikasih masih belum aja katanya. Masya Allah. Jadi boleh diapal ini. Kama tazra'u tahsudu. Kama tazra'u tahsudu. Sebagaimana engkau menanam, kau akan panen. Sekarang kita lagi nanam apa? Dalam bidang akhirat. Nanti kita akan panen. Kira-kira apa? Kita udah nanam apa dalam akhirat? Ya, nanam apa kira-kira? Dalam akhirat, kalau dalam dunia kan singkong, ketela, padi. Nah, nanti kita tanam padi, panen padi. Tanam kangkung, panen. Masa iya tanam kangkung, panen padi? Enggak. Bagaimana kita nanam? Ya, panen kita bagaimana kita tanam? Maka nanamlah yang baik. Begitu buat akhirat, begitu pula. Tanamlah yang baik. Yang menghasilkan baik, bagus. Kira-kira di akhirat kita udah nanam apaan nih Pak, Bu? Hah? Tanaman kita apaan kira-kira yang udah istiqomah? Saya alhamdulillah setiap subuh ngaji terus nggak pernah nggak. Oh itu lagi nanam itu. Alhamdulillah saya setiap malam baca Al-Quran. Nggak pernah enggak. Alhamdulillah saya setiap malam baca sholawat Nabi. Alhamdulillah saya setiap malam sholat tasbih. Masya Allah. Alhamdulillah saya setiap hari enggak kurang 100 istighfar. Itu bagus itu. Ya, tanam. Kita lihat kita tanamannya kita apa kita. Yang hasil itu insya Allah yang ikhlas itu yang hasil. Berarti kalau ikhlas, ibarat tanaman itu tumbuh subur dan menghasilkan. Bukan gede doang. Ya. Gede doang hasil kagak ada buat apaan. Jadi bagaimana kita tanam? Jadi artinya apa di sini bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Jangan kita pernah meremehkan perintah agama. Terus aja terus. Kita doa sama Allah terus, Pak. Bapak minta apa nama Allah? Minta. Minta terus, minta, minta, minta sama Allah. Minta tanda kita berserah diri kepada Allah. Ma'akbahal fakro ba'dal gina. Tidak alangkah. Alangkah kejinya fakir setelah kaya. Tadinya kaya lalu jadi miskin. Mana enakan sama yang tadinya miskin sekarang jadi kaya. Ya tenang yang kedua. Tapi biasanya menyakitkan tadinya kaya jadi miskin. Itu anak orang kaya. Kaya apaan? Anak orang kaya. Yang kaya sama bapaknya. Tadinya hidupnya kaya. Sekarang jadi miskin. Itu alangkah, di sini dikatakan alangkah kejinya kaya setelah miskin setelah kaya. Ya Allah. Berat, Pak. Miskin setelah kaya. Biasanya hidupnya enak. Ya, duit jeprah, enak banget. Eh miskin, ya Allah. Boro-boro 1 juta, 20 ribu masih minjem. Orang kalau 20 ribu udah minjem, minta tuh kira-kira miskinnya siapa itu? Wa aksaru min zalika au akbahu min zalika. Dan yang
paling banyak dari demikian itu, artinya paling keji dari demikian itu adalah ad-dhalalatu ba'dal huda, tersesat setelah mendapat petunjuk. Tadinya tuh orang Islam, sekarang bukan lagi Islam. Tadinya tuh orang rajin sholat malam, sekarang udah enggak. Tadinya tuh rajin ngaji subuhnya, sekarang udah enggak. Itu sebesar-besar musibah ya. Musibah dalam agama. Tadinya ngaji, sekarang udah enggak. Sekarang ngapain? Tidur. Main. Wa iza wa'atta sahibaka fa'ajiz lahuma wa'attahu. Dan apabila engkau berjanji kepada sahabat engkau, maka penuhi apa yang engkau telah janjikan itu. Penuhi. Kalau kita enggak penuhin, kita berarti apa? Termasuk orang yang mengingkari janji. Kecuali ada sesuatu hal apa gitu ya. Sesuatu yang enggak bisa kita hadir karena ada sesuatu hal. Yang enggak bisa enggak. Fa in la taf'al, maka jika engkau tidak melakukan, yurisu bainaka yuris, maka akan mewariskan ia di antara engkau wa bain, dan di antaranya ada watan permusuhan. Gara-gara apa? Ingkar janji. Wa ta'awwaz billah min sahibin in zakarta lam yu'inka. Minta perlindunganlah engkau kepada Allah daripada seorang teman yang jika engkau sebutkan, engkau ingat, lam yujibka, maka ia tidak ya. Ya, ya. In zakarta lam yu'inka, jika engkau ingat, lam yu'inka, ia tidak menolong engkau. Wa in nasita lam yudrika, dan jika engkau melupakan dia, maka ia tidak sebutkan. Wa bila qala hadatsana Musa qala hadatsana Hamzah ibn Nujain Abu Umar taqala sami'tu Hasan, aku telah mendengar Hasan yaqul, berkata laqad ahitu, sungguh benar-benar aku mengetahui al muslimin kaum muslimin wa iza rajul, dan wa inna rajulan, sungguh seorang laki-laki minum di antara mereka yusbih, datang pagi-pagi, fa yaqul, maka dia berkata ya ahliya, wahai keluargaku, istrinya maksudnya, oh, ya ahli ya wahai keluargaku, yatimaka peliharalah oleh yatim engkau, yatimaka peliharalah oleh makan yatim engkau, ya ahli yahu, ya ahli ya wahai yang ahlinya wa miskinakum, mas miskinakum, hai orang miskin di antara kamu, hai orang miskin di antara kamu, ya ahli ya, ya ahli ya, jarukum, wahai keluargaku, tetanggamu, jarukum, wa asra bi khiyarikum, dan segera dengan pilihan engkau, bi khiyarikum, orang pilihan di antara engkau, di antara kamu, wa antum kullu yaumin, dan engkau setiap hari, yarzuluna, berlaku buruk, wa samitu, aku telah mendengar yaqul, Nabi bersabda, wa idza syita, dan apabila engkau mengandalki ra'aita, niscaya engkau lihat, engkau akan melihat dia fasikan, orang fasik, yata'amaku, yang keras kepala, misalasina alfan, ya, diuji dengan 30 ribu ilanari ke neraka,
ma lahu qatala qatalahullah ba'a khilafu khilafatu minallah bisamanin ajazin. Ya, mengapa malahu qatalahullah, mengapa Allah, mengapa Allah memerangi engkau? Ba'a khilaf, ba'a ia menjual khilafata bagiannya minallah kepada Allah bisamanin ajazin, dengan harga yang sangat murah. Wa in syi'ta, jika engkau kehendaki, ra'aita, engkau lihat dia, mudai'an, ya, disia-siain, murid dan wisabid, wisabid syaitan, ya, mengendaki pada jalan setan. Wala wa'iza, wala wa'iza, tidak ada nasihat lahu baginya minafsi, daripada dirinya, wala minan nas, dan juga enggak ada dari manusia. Wa bila qala hadatsana Musa qala hadatsana Salman salamu bin Abi Mu'tin an Asma'a binti Ubaidin qala qultu li ibni Mu'sirina indi yatimun, aku berkata kepada Ibnu Sirin, aku punya anak yatim. Qala isba bihi ma tas, ya, isna ma tasna bi waladika, dengarkanlah, perhatiinlah apa yang engkau lakukan dengan anak engkau. Idrib matadribu waladaka, pukul olehmu. Matadribu waladaka, apa yang engkau pukul anak-anakmu. Artinya di sini kita disuruh untuk memperbaiki anak yatim, untuk berbuat baik kepada anak yatim. Apalagi tinggal di rumah kita, kasih makan biar baik. Jangan sampai kita punya anak yatim, atau ada kita lihat anak yatim, tapi kita berlaku jahat kepada anak yatim. Jangan sampai. Anak yatim ini Pak, kompak. Di seluruh mazhab, bahkan bukan seluruh mazhab, seluruh agama, orang Kristen tuh. Jadi sebenarnya orang Kristen tuh ada perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim, tapi nggak kedengeran sama kita. Apa ada sumbangan anak yatim atas nama umat apa Kristen? Kita belum pernah lihat. Hanya Islam aja. Dan ini diakuin oleh salah seorang pendeta. Artinya kita salut dengan, kita bisa belajar dengan orang Islam tentang anak yatim. Mereka enggak ada tuh kedengaran. Masya Allah. Alhamdulillah kita diberikan seperti ini. Dikritik tuh salah seorang pendeta. Padahal diajari dalam Bible-nya untuk memberi sesuatu pada anak yatim. Wallahu a'lam bishawab.